السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan karunia dan keberkatannya buat kita pada pagi ini. Dengan perkenan dan rahmat daripadanya, kita bersama-sama pada pagi ini membincangkan masih lagi berkenaan dengan tajuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita katakan Ahli Sunnah wal Jamaah ini istilah yang mula dikenali apabila munculnya aliran-aliran dalam Islam. Tetapi bila kita melihat kepada aliran-aliran yang muncul dalam Islam, kita dah sebutkan bahawa istilah Ahli Sunnah wal Jamaah ini kemudiannya kita kata menjadi satu istilah yang dikenali dengan apa kita kata sebagai satu istilah yang diketahui mereka ini mempunyai asas atau prinsip-prinsip yang tertentu. So ni Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Jadi mereka ni bukan sekadar gelaran, tetapi mereka juga kemudiannya dikenali dengan prinsip-prinsip yang khusus bergantung kepada kemunculan aliran-aliran yang menyimpang. So Ahli Sunnah wal Jamaah ini merujuk kepada mereka yang mengisbatkan khilafah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Dan kemudiannya Ali bin Abi Thalib itu berlaku apa nama pergerutan. Ya. Jadi dikenali mereka ini adalah golongan Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Bila disebut dikenali mereka ni maktirah empat orang khalifah ni. Dari sudut sahabat, mereka menganggap Abu Bakar tafdil Abi Bakrin As-Siddiq wa Umar Ibn Al-Khattab. Dikenali Ahli Sunnah wal Jamaah ni bila disebut, dikenali mereka ni ada golongan yang menganggap Abu Bakar dan Umar sebagai yang paling afdal dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dikenali Ahli Sunnah wal Jamaah ini ialah la yukaffiruna bidzunub. Mereka tidak mengkafirkan umat Islam kerana melakukan dosa besar. Ya, dikenali Ahli Sunnah wal Jamaah ini mereka berbeza dengan Khawarij. Khawarij kalau buat dosa kafir. Ya. Kemudian Ahli Sunnah wal Jamaah dikenali dengan mereka ini mengatakan al-iman qaulun wa amal. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kemudian Ahli Sunnah wal Jamaah ini dikenali dengan mereka yang mengatakan iman itu adalah ucapan dan amalan. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Berbeza dengan golongan Murji'ah dan Mu'idiyah. Kemudian dikenali Ahli Sunnah wal Jamaah ini ialah mereka mengisbatkan al-qadar. Ya, mengisbatkan takdir, qada dan qadar. Kemudian dikenali Ahli Sunnah wal Jamaah ini mereka mengatakan Al-Quran ghairu makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk.
dikenali ahli sunnah wal jamaah ini mereka beriman dengan bima warada minas sunnah, apa saja yang datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti masalah al-hawd, telaga di hari akhirat, al-syafa'ah, azabul qabri dan lain-lain. Okey, kita kata sekarang apabila mencecah kurun kedua hijrah, ahli sunnah wal jamaah sudah establish, sudah dikenali dengan mereka punya akidah, usul, prinsip ahli sunnah wal jamaah, yang mana setiap usul dan prinsip ini dikenali apabila berlakunya kemunculan bid'ah. Okay, kalau kita tengok bid'ah muncul bermula dengan golongan Al-Khawarij. Lepas tu munculnya Ar-Rafidah. Lepas tu munculnya Asy-Syi'ah. Lepas tu munculnya golongan Al-Murji'ah. Lepas tu munculnya golongan Al-Qadariyah. Bersamaan dengan mereka munculnya Al-Jabriyah. Jadi kalau kita melihat semua apa yang dikenali ahli sunnah wal jamaah dengan berpegang dengannya adalah satu akidah yang menyelisihi aliran-aliran yang wujud ini. Kalau kita kata ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan khilafah empat orang ini, kenapa? Kerana kita berbeza dengan Khawarij dan Rafidah. Khawarij hanya mengiktiraf khilafah Abu Bakar dengan Umar dan 6 tahun yang awal daripada Uthman. 6 tahun yang kemudian dia kata Uthman sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ali bin Abi Talib dia tak iktiraf langsung. Dia kata Ali kufur. Agar. Jadi, ahli sunnah wal jamaah menegaskan mereka adalah yang berpegang dengan mengiktiraf khalifah yang 4. Demikian juga kita nak berbeza dengan Rasulullah yang menolak Abu Bakar dan Umar. Sama sekali. Menolak Uthman. Hanya mengiktiraf Ali dan Ahli Bait. Kemudian kita tengok berlaku isu tafdhil. Ahli sunnah wal jamaah dikenali menganggap Abu Bakar dan Umar yang paling afdal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita nak berbeza dengan golongan Syiah yang menganggap Ali lebih afdal. Sebab Syiah dia kata, Syiah yang muncul awal zaman tu, zaman salaf, dia berkata Ali afdal walaupun khalifah pertama Abu Bakar. Tapi afdal Ali. Jadi ahli sunnah wal jamaah kata tak, kami menganggap Abu Bakar dan Umar ini afdal. Ya. Yang paling afdal adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi kita ada satu makalah yang khas membezakan ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah. Kemudian isu mengkafirkan umat Islam kerana dosa besar. Kerana Khawarij. Ya, yang mengkafirkan dengan dosa besar. Jadi ahli sunnah wal jamaah kata kami tidak mengkafirkan orang Islam semata-mata dia melakukan dosa besar. Ya? Kemudian muncul masalah iman. Apabila munculnya golongan Murji'ah. Dan bersama dengan mereka juga Khawarij. Golongan Al-Wa'idiyah dan Wa'idiyah. Murji'ah kata iman hanyalah apa nama qaulun. Ucapan hati dan lisan. Amalan tidak masuk dalam penamaan iman. Rasulullah Jemaah kata tak, kami kata iman qawlun wa amal. Tapi kami berbeza dengan Khawarij. Sebab kami kata yazid bi ta'ah, iman tu boleh bertambah dan boleh berkurang. Iman tidak statik. Kemudian munculnya golongan Qadariyah dan Jabriyah. Maka berlaku isu isbatul qadar. Ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan takdir. Ya. Kemudian muncul golongan Al-Jahmiyah. Maka datang perbahasan berkenaan dengan isu-isu beriman dengan perkara ghaib. Beriman dengan Al-Quran bukan makhluk. Bahawa beriman dengan haud. Beriman dengan syafa'ah. Beriman dengan azabul qabr. Kerana dikenali golongan Jahmiyah, mereka menolak sejumlah akidah yang datang dalam sunnah kerana tidak sesuai dengan neraca pandangan mereka. Dengan metodologi kesimpulan akal mereka, dengan rakyun mereka.
So akhirnya makalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini sudah establish, ya, dan juga dikenali sebagai orang yang mengisbatkan, termasuklah Al-Quran makhluk ini adalah isbatu sifat. So dikenali ini adalah akidah yang dipegang oleh golongan tabi'in, tabi' tabi'in. Sebab itu kalau kita tengok perkataan Sufyan ibn Uyainah, ya, Sufyan ibn Uyainah sebut, dia kata as-sunnatu asharah, sunnah ni 10 perkara. Faman kunna fihi faqad istakmala as-sunnah, siapa yang ada 10 benda ni cukuplah sunnah pada dia. Wa man taraka minha shay'an, siapa yang tinggal salah satu daripadanya, faqad taraka as-sunnah, dia telah keluar daripada sunnah. Apa dia? Isbatul qadar, apa, mengisbatkan takdir. Wa taqdimu Abi Bakr wa Umar, mendahulukan kedudukan Abu Bakar dan Umar. Wal hawd, mengisbatkan hawd, mengisbatkan syafa'ah dan mizan dan sirat. Beriman dengan qaul, dan iman itu qaulun wa amal. Al-Quran kalamullah, isbatkan azab kubur, mengisbatkan kebangkitan hari akhirat, dan tidak memastikan kedudukan seorang Islam itu dengan syurga atau neraka. Ini kita tidak hukum orang mukmin yang mati dalam keadaan dosa besar, dia ni ahli syurga confirm, ahli neraka, ataupun bila dia mati dalam keadaan taat confirm ahli syurga, tidak. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala urusan hari akhirat. Dan kalau kita perhati 10 ni tak lari pada apa kita sebut ni lah. Sebab dia setiap benda 10 yang disebut tu nak berbeza dengan golongan yang muncul ni. Ya, nak berbeza dengan golongan yang muncul di sini. Okey. Dan dikenali Ahli Sunnah wal Jamaah ni orang yang walak kepada sahabah radhiyallahu anhum. Mereka tidak mencela mana-mana sahabat, ya. Mereka juga Ahli Sunnah wal Jamaah, di antara prinsip mereka yang besar yang membezakan mereka dengan yang lain adalah mereka yatawalluna ashab Rasulillah. Mereka memberikan kesetiaan kepada semua sahabat Rasulullah wa ahli baitihi, dan juga ahli bait. Mereka tidak membenci ahli bait dan tidak membenci sahabat. Mereka cinta ahli bait, cinta sahabat, dan mereka tak menganggap benda tu ada contradiction. Mereka tidak menganggap benda tu satu perkara yang bercanggah. Kalau kita nak sayang sahabat, kita kena benci ahli bait. Kalau kita tak sayang ahli bait, kita kena benci sahabat. Macam kaedah yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah kata, la wala'a illa bil bara'. Kita tak boleh setia, loyal dengan ahli bait kecuali kita kena benci, benci sahabat. Itu slogan mereka. Orang Syiah sampai lah sampai hari ni. Mereka akan sebut benda ni. Kan? Syiah ni dia pecahan dia Khawarij. Ya, betul. Dia Syiah ni bila berlaku pemberontakan terhadap Ali daripada camp dia. Jadi yang keluar daripada Ali nama dia Khawarij. Kata nama dia Khawarij. Khawarij ni sebenarnya pemberontak maksudnya. Dan Syiah ialah Syiatu Ali. Syiah maksudnya geng. Kataan Syiah maksud makna Syiah ialah geng. Okey. Jadi Syiah Ali ialah geng Ali. Okey. Supporter Ali, followers. Ha, kan. Jadi Syiah ni ialah pengikut Ali. Maksud dia Syiah Syiatu Ali. Alladzina shay'u Aliyan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Ya. Menganggap Ali sebagai khalifah yang berhak untuk diangkat. Dan mereka menganggap Ali lebih afdal dan lebih layak untuk jadi khalifah. Tapi disebabkan Ali sendiri dah setuju Abu Bakar jadi khalifah dulu, kemudian Umar, kemudian Uthman, maka mereka iktiraf khilafah ni. Syiah ni dah kewujudan mereka pada zaman sekarang ni mungkin tak tahu lah ada ke tak ada lagi, kita tak tahu. Syiah ni payah nak sambil lah. Mungkin dah tak ada pupus. Yang tinggal hari ni adalah Rafidah. Syiah hari ni sebenarnya adalah Rafidah kan? Rafidah. Syiah ni, ni zaman zaman salam kalau kita jumpa dalam kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis ni rawi-rawi dia kata rawi tu syi'i. Maksud dia syiah tu lah. Kan tu beza syi'i dengan Rafidah tak sama. Okay, macam kita sebut ni syiah ni, maksud kita adalah Rafidah ni. Tapi ni cerita hak lama awal. Kan? Okey. Jadi sekarang ni kita sudah ada Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan lagi kita kena faham dia bukan lagi satu nama. Tapi dia ada isi, ada isi dia. Ah, dia ada isi.
Okay, so dia bukan orang dakwa-dakwi kata dia ahli sunnah wal jamaah, melainkan dia ada isi. Okay, so tak ada masalah kita kata istilah ahli sunnah wal jamaah ni wadihun, wadihatul ma'alim, dia punya tanda dia jelas, dia punya usul dia ma'rufah, dikenali prinsip-prinsipnya, diketahui, ma'lumatun ma'rufah. Tapi tak ada orang keliru. Kata, jadi kalau tengok orang tu mencela sahabat, dia tak ada lah orang nak keliru. Dia tu ahli sunnah ke bukan? Dia tak ada. Kalau dia dengar orang tu kata Quran makhluk, tak ada lagi perbincangan. Dia ni ahli sunnah ke bukan? Tak ada. Orang tahu dah dia bukan ahli sunnah. On the spot orang boleh tahu. Pasal apa? Jelas. Okay? Kejelasan ini berterusan sampai kurun ke 3 hijrah. Ya. Itulah kita boleh target sampai zaman mihnah. Dan benda ni paling jelas berlaku, jelas faedah ahli sunnah wal jamaah ni, ahli sunnah wal jamaah ini jelas sampailah kita kata, sampailah akhirnya kemunculan apa disebut sebagai mihnatu khalqil Quran. Inquisition tentang Al-Quran, kedudukan Al-Quran. Okey. Pada abad awal, abad ketiga hijrah, zaman tabi'in, bawah daripada itu, selepas kewafatan Imam Syafi'i, ya. Kemudiannya pada zaman Imam Ahmad, ya, Al-Ma'mun, Khalifah Abbasiyah masa itu telah berpegang dengan akidah yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah makhluk. Okey, jadi dia kata Al-Quran adalah diciptakan. Diciptakan. So, di sini berlakunya mihnah khalqil Quran. Maka apa yang berlaku pada mihnah khalqil Quran? Jadi berlaku di sini ahli sunnah versus Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah bersama dengan mereka adalah Al-Mu'tazilah. Okey. So Al-Jahmiyah dengan Mu'tazilah yang pada asal depa dua orang ni musuh bergabung. Okey. Dan ketika itu kem ahli bidah. Lebih jelas lagi masa tu, dan kita kena tambah satu lagi sikit di sini adalah Al-Syiah. Dan juga Ar-Rafidah. Pasal apa? Pasal Khalifah Al-Ma'mun ni, dia melakukan satu proses kita panggil sintesis, proses apa, penggabungan ajaran. Okay, sebab tujuan politik kan, supaya dia tak dikacau. Selalu Khalifah Abbasiyah ni, siapa yang akan memberontak dekat dia? Sama ada Rafidah atau dia Ahli Bait. So dia seorang ahli politik yang bijak, ha? Jadi dia kata, okay, untuk mengelakkan aku kena berontak kat Syiah, dia bicak-bicak-bicak, mungkin kita pun tak tahu lah apa yang berlaku dalam benak jiwa dia, kan? Tiba-tiba dia buat satu langkah drastik. Dia isytihar, dia kata, aku tukar warna rasmi kerajaan Abbasiyah. Kerajaan dia ada warna rasmi. Kan? Dia punya panji, warna. Bukan zaman kita ya, warna ni daripada zaman dulu ni. Bani Umayyah warna putih, Bani Abbasiyah warna hitam. Oh, pasal dia panji hitam daripada timur, Khurasan. Kan? Jadi tersebarlah segala hadis palsu yang kata akan datang panji hitam daripada timur untuk mengukuhkan kedudukan revolusi Abbasiyah. Kan? Masa tu. Oh, jadi panji hitam tu berkibar-kibar datang daripada Khurasan. Warna hijau mewakili Bani Ali. Bani Ali pakai hijau. Alawiyah, keturunan keluarga Ali bin Abi Talib. Kalau sekarang Ahlul Bait sudah ada dua ajaran besar. Satu keturunan Al-Abbas, bapa saudara Nabi, anak cucu cicit Abbasiyah tu apa? Cicit kepada Ibnu Abbas. Mereka ni cicit piut Ibnu Abbas. Mereka pakai warna hitam. Bani Umayyah warna putih. Bani Ali pakai warna hijau. Jadi Al-Ma'mun
Tiba-tiba satu hari dia isyak, dia kata aku tukar bendera jadi hijau. Kan? Dan dia lantik. Dia lantik Ali Ar-Ridha. Ali Ar-Ridha ni salah seorang daripada Imam 12. Sepupu dia lah. Sepupu dia lah juga. Jadi, Waliul Ahd, putera mahkota. Terkejut Umar Abbasiyah. Kan? Tapi sebenarnya dia bukan nak bagi kutu dia khalifah pun. Dia nak bagi reda politik macam kita kata sekarang lah kan. Ha? Kalau parti itu macam-macam. Lantiklah seorang jadi timbalan Perdana Menteri, 2-3 orang. Faham tak? Itu maksudnya macam tu lah konsep dia. Okey, senang lah faham. Perpaduan. Ah, perpaduan. Apa? Dia pergi kerajaan perpaduan ke apa macam tu lah. Lebih kurang konsep dia sama lah. Kan, setan pun bukan banyak idea sangat dah. Okey. Dia ulang pun dah sama je. Okey. Jadi kita nak kata dia lantik tu politically lah. Ha, bukannya dia betul-betul yang nak alih kerajaan dia kepada Nazadak lah juga. Kan? Jadi dia sintesis kan, dia angkat Syiah. Lepas tu, dia pula orang yang gemar kepada perbincangan akal. Pasal dia dihidup, dia kelilingi oleh bapak-bapak saudara dia, belah mak dia daripada Farsi. Okay, jadi dia akhirnya menganut fahaman Jahmiyah, Mu'tazilah. Okay? Dan zaman dia diterjemahkan segala buku-buku falsafah. Ya? Dan yang paling penting sekali terjemahan ialah kitab-kitab Plotinus. Walaupun orang Islam tak kenal Plotinus. Mereka anggap kitab-kitab itu adalah kitab Aristotle. Aristotle punya kitab pun ada. Tapi kita kena faham Aristotle punya kitab masa itu telah disyarahkan oleh anak-anak murid Plotinus. Jadi berkembangnya fahaman Jahmiyah di sini. Okey, fahaman Jahmiyah. Jadi berlaku mihna khalqil Quran Ahli Sunnah wal Jamaah diwakili oleh yang berdepan dengan mereka adalah Al-Imam Ahmad. Menjadi Imam Ahmad yang lawan dengan Jahmiyah ni. Ya, bukan ya. Asyariah. Asyariah tak tu. Ini kita nak pergi ke Asyariah ni. Macam mana nak main? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Okay, sekarang apabila Al-Ma'mun ni dia pandai. Mula-mula dia sebarkan desa-desus. Okey, desa-desus kata dia nak pegang Al-Quran ni makhluk. Tapi dia ada satu ulama yang dia tak boleh. Dia takut. Nama dia Yazid ibn Harun. Yazid bin Harun, seorang ulama hadis besar. Okey. Jadi Yazid bin Harun dihantar dekat dia surat. Satu dia test market. Dia dihantar orang dia bawa surat, tunjuk dekat Yazid bin Harun, kata khalifah nak ijtihad Quran makhluk. Apa pandangan? Yazid bin Harun dalam kelas duk mengajar. Ramai anak murid dia pun, semua anak murid dia semua ulama belakang. Kan duk dengar hadis. Dia menjerit punya kuat dalam kelas Yazid bin Harun ni. Dia kata, ma'azallah, berlindung daripada Allah. Takkanlah khalifah sebodoh ni, dia kata. Kan? Jadi, Mu'awiyah pun apa ni, Al-Ma'mun pun, tak jadi. Pasal kalau Yazid bin Harun kata dia bodoh, memang orang kata dia bodoh. Murti. Takkan satu kerajaan takut dengan ulama tau. Jadi kalau ulama tu pergi ijtihad, fatwa kata khalifah ni bodoh, habis orang akan pecat dia. Rasa dia tak layak dia khalifah. Okey? Jadi dia tunggu sampai Yazid bin Harun ni meninggal. Okey? Bila Yazid bin Harun wafat dan dia tahu bahawa anak-anak murid Yazid bin Harun ni tak sekuat macam tok guru dia. Okey? Dan dia panggil sejumlah ulama. Imam Ahmad tak ada lagi. Imam Ahmad last. Hujung-hujung maknanya. Tapi dia ni punya pandai Al-Ma'mun ni, dia buat tuduhan palsu kepada setiap orang ulama tu. Sebab dia punya ulama yang ada jawatan jadi qadi kan, pegang jawatan qadi di mahkamah dan sebagainya. Dia buat tuduhan lah. Dia kata kalau hang tak mau mengaku Quran ni makhluk, aku akan tuduh hang rasuah macam ni. Aku akan kata hang ambil duit macam ni. Aku akan kata hang solat macam ni. Itu memang ada. Dari riwayat Al-Tabari. So jadinya apa yang terjadi zaman Al-Ma'mun
yang terjadi sekarang. Dia senjata tuduhan rasuah tu normal lah politik dia, kan. Dia kena sebab tu Muawiyah seperti kan. Muawiyah masa Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali masa dia tak datang pada takhta, dia turun takhta khalifah. Apa perjanjian dia dengan Muawiyah? Perjanjian dia Muawiyah jangan check account. Ha, deal dia ialah Muawiyah jangan check account. Apa saja yang aku belanja jangan fikir balik. Pasal apa kalau hang kira mesti ada benda yang rasa tak betul. Yang hang tak tahu situasi aku belanja masa tu macam mana aku pakai. Oh tu cerdik Hasan bin Ali. Kan? Dah dapat papasan, papasan dekat sejuta lebih dirham. Lepas tu dia pesan dekat Muawiyah, apa saja duit yang aku dah belanja, hang jangan depi buat kira-kira balik. Jangan depi lantik pula orang pergi kira balik check account kerajaan apa yang Hasan bin Ali dah belanja sepanjang jadi khalifah. Eh kata hang jangan buat itu. Kau tu cerdik tu. Kan? Macam apa? Kalau dia biar Muawiyah buat macam tu, nanya lah dia. Kan? Dia kata ni apa ni yang belanja ni? Kan? Masa tu kawan tu khalifah dia ada, dia ada dia punya prerogatif dia untuk dia belanja duit tu yang mungkin dia tak boleh nak habar apa tujuan dan sebagainya, benda tu rahsia dan sebagainya. Jadi kalau dia biar Muawiyah pergi kira account, nanya dia. Kan? Tapi ni salaf politik cukup cerdik. Tak macam orang kita, kita tak orang pandai. Kan? Tapi teringin. Kan? Jadi dia pun guna taktik tu lah. Dia kata, kalau hang tak mau cakap macam ni, aku nanti tuduh hang macam ni. Aku kata hang ambil duit sekian. Walaupun duit tu dia ambil dengan cara yang betul, tapi khalifah kan pun tak boleh lah. Jadi ulama-ulama ni pun tak ada kata apa. Kan? Pasal apa? Takut bahaya kepada nyawa dia buat. Ada ini Ugut bunuh. Kalau tak ada kes duit, Ugut bunuh terus. Kan? Pasal apa? Khalifah kata, as long as apa yang aku pegang ni betul. Kan? Logik kan dia lah. Kalau dah kata Quran makhluk ni betul, maknanya hampa yang kata Quran tak makhluk, akidah hampa tak? Tak betul. Kalau akidah hampa tak betul, hampa sesat. Kan? Jadi kalau aku sebagai khalifah, aku bertanggungjawab untuk menjaga akidah rakyat, jangan sampai sesat. Jadi kalau hampa tak mau ikut, hampa kena hukum. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, dia last. Okay, Al-Ma'mun tangkap dia. Masa tu Al-Ma'mun dah sakit. Dah sakit. Okey. Jadi Ta'dan Imam Ahmad masa dia kena tangkap dengan rantai apa semua, nak bawa pergi dekat Tarsus. Imam Ahmad doa ke Allah Taala, jangan bagi, jangan aku tak mau tengok muka dia Allah. Jangan sampai aku tengok muka Al-Ma'mun. Jadi takdir masa tengah jalan Allah Taala bagi Al-Ma'mun mati. Kan? Jadi ulama-ulama dulu jelah kalau khalifah nak tangkap, dia doa khalifah tu mati lah. Kan? Macam Sufyan bin Uyainah lah. Kan? Abu Ja'far al-Mansur nak lantik dia jadi qadhi, dia tak mau, lari sembunyi mata. Lari sembunyi di Mekah. Lepas tu, tahun tu Abu Ja'far al-Mansur nak main buat haji. Kan? Dia berkata, habislah hang, semua tempat hang dah lari. Mekah je hang selamat. Kalau dia main Mekah, dia nampak hang, dia tangkap lah. Dia paksa hang jadi qadhi. Bukan paksa nak buat benda jahat pun, jadi hakim. Siapa tak mau jadi? Ulama tak mau lah, kita mau lah. Masa tu ulama nak lantik jadi qadhi tu kira macam kena campur dalam neraka. Pun tak mau. Kan? Jadi dia berkata ni khalifah nak main buat haji. Kalau dia masuk Mekah dia jumpa hang habis. Kan? Sufyan bin Uyainah angkat tangan dekat depan Ka'bah. Apa ni Sufyan al-Thawri tu sebenarnya, Sufyan al-Thawri. Kan? Ya Allah jangan kau bagi dia jumpa aku lah. Macam mana cara kau buat pun asalkan jangan jumpa aku. Abu Ja'far masuk sampai pintu gerbang Mekah meninggal. Kan? Mangkat kat situ. Tak masuk buat haji. Kan dah sampai ajar dia. Jadi nak cerita kata, makna khatib Al-Quran ni menzahirkan maqalah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ha, jadi, sini orang mula kenal Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan isu yang paling besar Ahli Sunnah Wal Jamaah ketika itu ialah ni. Al-Quran ghairu makhluk dan isbatus sifat. Mengisbatkan sifat. Okey? Jadi Imam Ahmad bin Hanbal berdepan dengan golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah dan Rafidah yang mereka ni bersama-sama lah, bersama-sama mempertahankan kata Al-Quran ni makhluk. Dan fitrah tu berterusan lepas Imam mati, dia wasiat kepada anak dia, kepada adik dia, Al-Mu'tasim Billah. Jadi Al-Mu'tasim yang kemudiannya tangkap Imam Ahmad dan penjarakan dia dan seksa dia. Sebat dia. Okey? Jadi
poin kita nak bagi tahu ialah pada masa zaman mihnah khalq al-Quran. Okey. Maqalah ahli sunnah wal jamaah semakin dikenali dan maqalah ahli bid'ah juga menonjol dari sisi perbahasan teologi, bahasa sifat Allah Taala. Perbahasan sifat. Okey. Tapi ahli bid'ah dia tak berhenti dekat ni. Setelah kedatangan Jahmiyah, okey, golongan Mu'tazilah, mereka nak mengukuhkan penghujahan akal mereka. Okey. Dia pun nak mengukuhkan penghujahan akal mereka. So apa yang mereka buat? Seperti mana kata Syekh Rustani, ulama-ulama Mu'tazilah mula mutala'ah kitab-kitab Aristotle, kitab-kitab Plato, Plato dan juga kitab-kitab yang depa anggap kitab Aristotle tapi dalam kitab-kitab Plotinus dan juga Proclus. Kan? Macam-macamlah Proclus, Simplicius, Philosophanes dan sebagainya. So dia munculnya apa yang kita sebut sebagai al-falasifah. Okey, munculnya al-falasifah. Falsafah yang pertama ialah al-kimi. Al-kimi asalnya dia daripada Mu'tazilah. Kemudian akhirnya dia menceburkan diri dia dalam falsafah. Okey. Jadi perbincangan, perdebatan yang paling hangat pada bermula daripada abad kurun ketiga Hijrah ialah perbincangan tentang teologi ketuhanan. Iaitulah Al-Quran ghairu makhluq, isbatu sifat, isbatu qadar. So, ini adalah perbincangan asasi. Pertemuan di antara ahli sunnah wal jamaah dengan Jahmiyah. Okay. Kemudiannya, dalam rangka nak berlawan dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah ini, Imam Ahmad satu kem. Kemudian ada juga golongan ahli hadis yang lain, yang juga kawan-kawan Imam Ahmad, ya, yang merupakan juga anak murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. So ni kita kena jelaskan macam mana ahli sunnah wal jamaah berhadapan dengan fitnah mihnah khalq al-Quran. Supaya kita nampak dia punya macam tak ada. Nampak dia punya flow. Okey. Okey, jadi sekarang ni ahli sunnah wal jamaah berhadapan dengan golongan ni, Imam Ahmad satu camp. Dan majoriti yang lawan dengan Jahmiyah ni semuanya anak-anak murid Imam Syafi'i. Okey. So kita ada selain daripada Imam Ahmad, kita ada Abdul Aziz Al-Kinani. Ini juga yang ada perdebatan yang direkodkan kitab dia Al-Haidah wal I'tizar. Okey, juga anak murid Imam Syafi'i. Ha? Kita tahu Al-Buwaiti juga Al-Muzani, semuanya mula mengarang kitab bagi menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah tentang masalah ini. Okey. Tetapi respon yang diperolehi daripada mihnah khalq al-Quran ini, okey, di antaranya lagi ialah satu lagi pecahan dia, tokoh juga ialah Al-Husain Al-Karabisi. Okey. Al-Husain Al-Karabisi. Ini juga anak murid Imam Syafi'i besar. Juga ada hadis. Okey. Dalam rangka perdebatan tentang Al-Quran ni, tentulah akan ada isu-isu yang dibincang. Syubhat-syubhat yang dibahaskan antara kedua pihak. Okey. Syubhat yang terbesar yang menjadi sandaran golongan Jahmiyah ini untuk establish kata Quran ni makhluk ialah lafzul Quran. Ya, lafaz Quran. Kata Quran ni kan lafaz huruf. Ba, sin, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf. Kan huruf ni kan ada awal, ada kemudian. Ha? Kemudian disebut oleh manusia. Dia kata kan ditulis, kan dibaca, dihafal. Takkanlah
kita nak kata ini adalah, ini adalah kalam Tuhan yang hakiki. Dia pun tak petikai Quran sebagai kalam Allah, ni tak ada isu. Kan? Yang isunya adalah adakah dia ni sifat Allah Ta'ala atau makhluk ciptaan macam kita, dicipta. Okey? Jadi di antara syubhat yang disebut ialah lafzul Quran. Melafazkan Quran, lafaz al-Quran. So berlaku isu sesama ahli hadis yang nak lawan Mu'tazilah ni pula. Berlaku satu isu, isu lain. Pecahan daripada itu dia panggil isu lafzul Quran. Okay, perbincangan daripada asalnya perbincangan itu, pertemuan itu antara ahli sunnah dengan Jahmiyah, syubhat ini kemudiannya menjadi perbincangan dalam kalangan ahli hadis, ahli sunnah sendiri. Macam mana kita nak jawab syubhat ni? Dia kadang-kadang itu isu dia. Macam mana kita nak jawab syubhat ni? Dan ini mengingatkan kita kepada peristiwa yang berlaku semasa kemunculan Khawarij. Okey. Golongan Murji'ah. Okey. Mula-mula Murji'ah yang muncul bukan ahli bid'ah. Okey. Murji'ah, di antara Murji'ah di sini ialah Imam Abi Hanifah. Kan? Isunya adalah ketika mereka nak menjawab syubhat Khawarij. Khawarij kata kalau buat dosa besar tak kafir. Okey, orang minum arak ni apa kata tak kafir. Orang yang berzina tak kafir. Tapi hampa kata iman ialah qaul wa amal. Kalau kata kita kata iman adalah ucapan dan amalan, bukankah zina, minum arak ni amalan? Kan? Jadi dia sudah melanggar satu komponen iman, amalan dia tak ada. Jadi sepatutnya dia kafirlah. Jadi dalam rangka nak menjawab syubhat itu, golongan Murji'atul Fuqaha, Murji'ah ahli fiqah, memberikan jawapan. Dia berkata, tak, amalan tak masuk dalam iman. Amalan ni hanyalah thamarah. Amalan ni adalah hasil, natijah daripada iman dalam hati dan ucapan lisan. So berlaku khilaf yang nyata. Dan berlaku apa nama, tahzir terhadap makalah tersebut daripada majoriti ahli sunnah wal jamaah. Sebelum kemudiannya Murji'ah ni berkembang, apabila dia bergabung dengan Jabriyah, barulah dia jadi Murji'ah ahli kalam. Murji'ah ahli kalam. Okey. Yang menafikan terus even ucapan pun. Bagi dia hanya dalam hati saja iman. So sama juga kes yang berlaku dalam Al-Quran. Sekarang ni Al-Karabisi dalam rangka dia nak menjawab syubhat ini, syubhat Jahmiyah, dia kata lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafazku dengan Quran makhluk. Maksudnya perbuatan aku melafazkan Quran adalah makhluk. Sebab sekarang ni syubhat Jahmiyah kata, okey, kalau Quran ni bukan makhluk, masa kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, masa kita sebut perkataan-perkataan ni, adakah sebutan kita ini makhluk? Dia kata macam mana? Takkan sifat Tuhan ada pada perbuatan makhluk? Jadi makhluk telah melakukan satu perbuatan Tuhan. So adakah hampa nak kata, masa hampa baca Al-Quran, suara hampa makhluk, suara hampa tak makhluk, lidah hampa tak makhluk, pergerakan hampa tak makhluk? Di sini jadi isu sebenarnya. Jadi Al-Husain Al-Karabisi dia jawab, dia kata lafzi bil Quran makhluk. Perbuatan aku melafazkan Quran makhluk, tapi Quran bukan makhluk. Bila sampai dekat Imam Ahmad, jawapan Al-Karabisi ini terlalu umum. Tidak spesifik. Kenapa tak spesifik? Sebab dia boleh buka syubhat lain. Okey? Maka kalau macam itu, golongan Jahmiyah yang kata, okey, di sisi ahli sunnah, maknanya masa kita baca Quran, kita jadi Tuhan. Semua kita semua Tuhan. Lidah kita lidah Tuhan. Ta'ala Allahu an qawli dhalika 'uluwan kabira. Mustahil lah. Okay, jadi perbincangan tak kesudahan. Jadi Imam Ahmad, seorang yang peka dengan masalah ni. Jadi Imam Ahmad kata, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk,
fahuwa jahmi. Wa man qala ghairu makhluq fahuwa mubtadi'. Siapa kata lafaz aku dengan Quran makhluk, dia jahmi. Siapa yang kata lafaz aku dengan Quran bukan makhluk, maka dia ahli bid'ah. Okey, pasal apa pasal? Imam Ahmad tahu maksud Jahmiyah. Jahmiyah nak kata kalau kita setuju dengan depa, kita kata lafzi bil Quran makhluk. Depa nak kata huruf Quran tu makhluk. Depa nak kata ba sin mim tu makhluk. Ada kata itulah maksud kami, kata. Pasal samalah kita dengan hampa, samalah ni. Kan? Jadi Imam Ahmad faham tujuan dan maksud syubhat itu dilontarkan. Dan apa kesannya bila dijawab secara umum macam itu? Jadi Imam Ahmad nak jawab jawapan itu lebih spesifik. Tapi Imam Ahmad juga dalam masa yang sama, dia tak suka membuka pintu kepada perdebatan tentang Tuhan lebih daripada kadarnya. Jadi Imam Ahmad juga dalam spesifik dia pun, dia hanya bagi jawapan yang pendek. Dia kata jangan bincang lah ni. Nah, siapa yang kata lafzi bil Quran ni makhluk, sebenarnya dia sudah buka pintu kepada Jahmiyah untuk kata Quran makhluk. Itu maksud Imam Ahmad kata lafzi bil Quran ni makhluk. Dan siapa yang kata bukan makhluk, dia juga telah buka pintu bid'ah baru. Boleh jadi bid'ah baru pula untuk orang kata bila kita baca Quran, suara kita adalah suara Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Kan? Jadi Imam Ahmad tutup pintu ni, perbincangan ni. Okey. Dan Al-Husain Al-Karabisi ini, dia dalam rangka dia nak menjawab syubhat Mu'tazilah, kesemua mereka, ketiga-tiga mereka, Abdul Aziz Kirani, Imam Ahmad, Karabisi, ketiga-tiga mereka bukan sekadar mengambil pendekatan menjawab dengan riwayat, tidak. Ini kita kena faham. Mereka mengambil pendekatan menjawab dengan hujah aqliyah. Okey. So maknanya sekarang ni kita ada akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang established dengan nas wahyu. Tapi bagi Ahlus Sunnah Wal Jamaah, of course akidah ni semua adalah rasional. So tugas kita sekarang ni nak membuktikan, bukan sahaja kita kena kata Al-Quran ghairu makhluk ni, ini adalah yang disebut oleh dalil Al-Quran dan Sunnah, tetapi kita kena buktikan kepada golongan Jahmiyah bahawa ini adalah rasional. So penghujahan adalah bentuk pertamanya dijawab dengan hujah nas Al-Quran dan Sunnah. Itu lebih banyak kerana Jahmiyah pada masa ini masih lagi ada ta'zim pada Quran dan Sunnah, dan majoriti orang mengagungkan Quran dan Sunnah. Depa saja dalam skala yang kecil. Jadi kalau Imam Ahmad jawab dengan nas Quran dan Sunnah dan Jahmiyah tolak, orang ramai tengok, orang kata apa? Kufur, orang kata Jahmiyah sesat. Senang saja. Masa tu tak ada lagi orang awam yang kata, oh sebenarnya kita boleh takwil, sebenarnya hadis ahad tak boleh pakai. Belum. Akidah tu bukan akidah yang tersebar dalam kalangan masyarakat. Dia akidah elit, akidah eksklusif dalam istana. Faham? Macam dibincangkan masa orang Melayu Hindu. Kan? Adakah orang Melayu ketika di Hindu itu, semua orang Melayu ni menganut ajaran Hindu yang, ataupun akidah Hindu yang betul-betul dipegang itu hanyalah akidah elit istana? Adapun orang Melayu ni, Hindu dia hanyalah Hindu budaya. Kan, orang awam tu hanya orang buat wayang kulit, dia pergi tengok cerita pasal Dewa Rama apa semua. Dia pun tak tahu apa dia. Kan? Jadi banyak cerita-cerita dongeng-dongeng Melayu tu sebenarnya adalah orang kata apa? Kinayah ataupun kiasan daripada dewa-dewa Hindu. Ada cerita kan, ada lima orang panglima adik-beradik, kan, itu lawan gini-gini, itu semua kiasan kepada hikayat-hikayat Mahabharata. Ah, ni dalam cerita-cerita Panglipurara. Ah, yalah, dia hikayat-hikayat Mahabharata kan. So kita kata dia akidah ini, dia bukan akidah itu orang Melayu sedang dia terima Islam, maksud dia tak ada sebenarnya, dia atas fitrah. Kan? Tapi sama juga kes dia sekarang ni, Jahmiyah ini, dia akidah elit, akidah istana. Orang awam tak terpengaruh. Sekarang ni, majoriti orang masyarakat ni tak terpengaruh. So dia bukan akidah yang tersebar dalam masyarakat. Sebab itu Mu'tazilah, dia dapat itu, dia sebar dengan kekuasaan. Dan dia Mu'tazilah daripada awal.
dia cara dia nak sebar akidah dia dengan pantas ialah dengan mendapat kuasa politik. Sebab tu dia masukkan dalam rukun yang lima, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan maksud al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di sisi Mu'tazilah ialah kita kena paksa orang ikut akidah kita dengan kuasa politik. Aha. Jadi setiap kali ada berlaku pemberontakan khalifah, depa akan cari ruang politik di situ. Jadi kita cerita masa Yazid An-Naqis, tapi Allah takdirkan Yazid An-Naqis kena taun. Tak dapat dia tak dapat memerintah pun, kan? Kemudian bila Abu Ja'far Mansur berlaku di zaman dia pemberontakan. Okey, Amr bin Ubaid ni salah seorang yang melazimi istana dia. Ha? Bahkan Abu Ja'far Mansur ni ada kekaguman pada Amr bin Ubaid. Kenapa? Pasal dia zuhud. Mu'tazilah ni dia orang yang zuhud, orang yang semayang tahajud tak tinggal, semayang rajin, baca Quran rajin, baca hadis pun rajin Mu'tazilah. Kita jangan ingat Mu'tazilah tu macam orang liberal pakai tudung gitu. Tak, bukan. Mu'tazilah ni semayang rawatib pun tak tinggal, tahajud setiap malam, khatam Quran. Itu Mu'tazilah. Kita kena bayangkan itu Mu'tazilah. Okey, dia pun ni dikenali sebagai ubat, golongan yang rajin beribadat. Sebab tu majoriti orang sufi yang awal Mu'tazilah. Nak hamba kata betapa depa ni ahli ibadah. Baju pun pakai baju yang tu depa nama sufi, depa pakai baju suf. Supaya depa tak ada tak pakai baju cantik macam kita tak ada. Nah, ahli bid'ah memang dikenali macam tu, macam Khawarij kan. Waktu Ibnu Abbas masa nak berdebat dengan Khawarij tu, dia pakai baju yang paling cantik sekali. Dia semua banyak wangi bagi banyak-banyak. Kan? Oh, tu pasal apa? Dia kata ada lah sebab, dia kata tengok. Eh, kopi. Kan? Jadi bila Ibnu Abbas sampai je, Khawarij kata dekat pengikut dia. Ketua dia kata, tengok ni, dia kata, datang dah pemimpin Quraisy dengan segala kemewahan dan kemegahannya. Ah, nampak tak? Ibnu Abbas saja buat macam tu. Kan? Pasal apa Khawarij ni? Malam tak tidur, mata bengkak. Tahajud. Kan? Dahi ni bengkak, lutut ni bengkak ni. Sujud lama. Banyak rakaat dah tu. Hafal Quran. Hafal Quran lagi. Kan? Lepas tu siang cengkuk, masa apa? Puasa. Puasa. Siang puasa. Khawarij, setiap hari puasa. Bukan macam kita. Puasa 6 pun tak habis. Tahu tak? Khawarij setiap hari dia puasa. Puasa tak, ya. Sama ke Qadawi pandangan dengan Al-Qurawi? Sebab pernah dengar, macam pernah dengar Qadawi kata Al-Quran tu boleh jadi makhluk, boleh jadi kalam. Itu ada satu lagi, ada pendekatan lain yang akan muncul nanti. Dia panggil golongan Al-Waqfiyah yang tak mau bincang langsung Quran ni makhluk ke bukan. Ini golongan yang nak ambil jalan tengah. Kan? Sama juga macam Hamka punya pandangan itu juga. Kan? Dia pun tak mau berkata Quran kalau Allah selesai. Tak ada bincang makhluk, tak mau. Itu pun Imam Ahmad anti juga. Nanti kita akan sebut sebab apa ini. Dia sama ke tak sebenarnya dengan Al-Qurawisi tu? Tak sama. Dia satu ada pecahan lain pula. Jadi nak kata golongan ahli bid'ah ni dia golongan zuhud. Nah, jadi bila Ibnu Abbas sampai dengan wanginya, dengan baju cantiknya, dengan baju mahal, dengan baju lembut. Kan? Bukan baju kerah macam ni pun. Ah, jadi dia rasa macam, "Wish, siapa dia lah ni? Kita ni patut kalau nak ibadat." Ah, itu macam tu Khawarij. Kan? Ha, bayangkan. Jadi Mu'tazilah pun sama. Kan? Jadi Amr bin Ubaid tu berlaku pemberontakan yang besar di zaman Abu Ja'far Mansur. Keluarga Ali, Bani Alawiyin memberontak kepada dia. Jadi dia nak minta tolonglah Amr bin Ubaid ni, ada geng ramai. Anak murid dia ramai. Dia kata, "Hang tolonglah aku sekali." Kan lawan ni apa nama? Pemberontak. Amr bin Ubaid kata, "Azhiril haqq yatba'uka ahlu." Zahirkan al-haq. Dia kata, "Engkau kena angkat kebenaran, maka ahlinya akan ikut." Dia kata, "Boleh, tapi dengan syarat hang kena ijtihad Mu'tazilah." Ini akidah Al-Haq di sini, dia akidah dia lah, akidah Mu'tazilah. So daripada zaman Tok Wan kepada anak muli, Mu'tazilah ni dah duk main, duk menyendir dengan Khalifah, duk cari peluang. Sampai sekarang. Dia tak mati. Dia dengan kerajaan tu dia duk menyendir, duk menempel-nempel ke mana pergi jadi ekor, ikut gitu kan. Cari di mana peluang dia boleh ngap. Dia ikut tu ada makna lah. Dia tengok tak mana dia boleh masuk. Kan? Jadi sampai zaman cucu dia, cucu Abu Ja'far Mansur dia dapat. Lama tu sabar tu. Cucu pun cucu yang kedua lah. Pasal lepas daripada
cicit dia tu kan, Abu Ja'far Mansur, Harun Rashid. Harun Rashid tu cuculah ni cicit dia bawah ni. Ha, bayangkan punya punya sabak daripada Tok Wan, tunggu daripada moyang sampai ke cicit, dia punya tunggu. Siapa yang nak ikut ajaran dia? Ha, tu punya sabak Mu'tazilah tu kan, nak sebar kebatilan. Sebab pada dia betul lah, pada dia al-haq kan. Jadi pendekatan yang dipakai oleh Imam Ahmad ialah mengangkat Al-Quran dan Sunnah dan tidak tunduk kepada sistem rasional yang dipakai oleh Mu'tazilah. Apa maksud tidak tunduk kepada sistem rasional yang dipakai oleh Mu'tazilah? Iaitulah tidak tunduk kepada falsafah. Imam Ahmad tegas, bagi dia Al-Quran sudah ada dalil akal. Dan akal ialah fitrah. Kita kena pegang dengan fitrah. Kita kena stick to the common sense. Sebab Tuhan dah jadikan akal, jadikan pendengaran, penglihatan untuk faham ayat Quran dan faham alam ini. Tak perlu lebih daripada itu. Okey? Isu yang sekarang ni, Jahmiyah, golongan Jahmiyah, dia sudah bergabung dengan falsafah. Dan bagi mereka, kita kena pegang dengan apa pemikiran yang lebih mendalam, yang bukan common sense. Jadi, faham tak maksud dia? Dia kena pegang dengan pemikiran yang di luar daripada kebiasaan, fitrah. Jadi diulanglah perkataan Aristotle, dinisbahkan kepada Aristotle, mungkin perkataan Plotinus, mungkin Proclus dan siapa tu, tahulah. Tapi dinisbah kepada Aristotle, man arada an yatabahhara fi hadzal ilm falyuhdith aw falyastahdith lidafsi fitratan ukhra. Siapa nak mendalam dalam ilmu ketuhanan, dia kena buat fitrah baru. Maksudnya dia kena tinggal kewarasan yang ada ni, common sense. Sebab tu nanti akan ada ulama ahli kalam kata memanglah dia kata kalau ikut apa nama pemikiran orang awam, logik orang awam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa digabungkan dengan ayat laisa kamitslihi syai. Tak ada tajwid ni. Dan dia kata tak ada orang awam yang di atas fitrah dia akan anggap benda ni tashbih. Ha. Lepas tu orang tanya, apa tu macam dah jadi tashbih? Yang tashbih tu dia kata siapa yang masuk dengan ilmu kami. Siapa yang guna kaedah kami, siapa yang fikir dengan sistem kerangka pemikiran kami, dia kata akan nampak ini tashbih. Sebab tu Ibn Rushd dia marah, dia berdebat dengan Al-Ghazali kan. Dia rat Ghazali. Dia taklah tak satu zaman, tapi dia rat Ghazali pasal dia kata sepatutnya orang awam dibiarkan atas fitrah. Kata bagi Ibn Rushd, orang awam wajib beriman Ar-Rahmanu 'ala istawa. Dengan makna Tuhan dia terlari. Dia kata kalau kita tak bagi orang awam beriman dengan cara ni, habis, wasak. Pemikiran dia pun wasak. Tapi dia kata ahli falsafah yang dah menceburi bidang falsafah, yang dah ada sistem pemikiran yang baru, yang ni dia kata kena takwil. Tak boleh, bahkan kufur kalau beriman dengan makna zahir. So jadikan agama ni ada dua, agama untuk orang awam dengan agama untuk golongan elit ahli falsafah. Okey, dia panggil di situ epistemic arrogance. Dia ada kesombongan epistemologi. Dia rasa macam dia ada satu kebolehan pengetahuan yang orang lain tak ada. Kan? Dia ada arrogance. Okey. So kita dapati ketika Abdul Aziz Kinani berdebat dengan Jahmiyah pun dia menggunakan Quran Sunnah, tidak tunduk kepada sistem falsafah. Al-Karabisi walaupun dia ada isu tentang lafzi bil Quran makhluk, tetapi dia juga tidak tunduk kepada falsafah. Walaupun Al-Karabisi dikatakan mula mentelaah. Mula mentelaah. Pasal apa dia rasa kalau kita nak rat depa ni, kita kena tengok sikit apa dia punya pemikiran. Tapi tidak ada bukti bahawa Al-Karabisi ikut fahaman falsafah. Okey. Tetapi sezaman dengan Imam Ahmad ini, ada lagi seorang yang nak mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga. Dia nak kata Quran bukan makhluk, dia nak isbat sifat. Okey, siapa dia? Iaitulah Abdullah
Ibn Sa'id yang dikenali sebagai Ibnu Kullab. Ini satu zaman Imam Ahmad. Dia mati sebelum Imam Ahmad. Dia mati 240. Imam Ahmad meninggal 247. Jadi dia lebih kurang satu zaman dengan Imam Ahmad, Abdullah Ibn Sa'id Ibn Kullab. So secara zahirnya orang akan kata dia daripada ahli sunnah. Pada siapa? Dia juga mempertahankan Al-Quran ghairul makhluk dan isbat sifat. Isbat sifat. Tetapi Abdullah Ibn Kullab mengambil pendekatan yang kita panggil sebagai perubahan yang bersifat radikal dalam berhadapan dengan Mu'tazilah. Apa dia? Abdullah bin Sa'id bin Kullab mentelaah sistem falsafah. Bukan saja mentelaah, akhirnya dia setuju dan dia terima asas takok yang menjadi pegangan Jahmiyah. So Jahmiyah ni ketika dia kata Quran makhluk, dia ada tapak dia, dia ada rasional dia. Okay, rasional dia ialah dia kata kita tidak boleh membuktikan kewujudan Tuhan melainkan dengan kita melihat makhluk dia. Dan makhluk ini apakah esensinya? Apakah yang menjadikan dia makhluk? Dia kata yang menjadikan makhluk ni makhluk ialah taghayyur, berubah. Dulu tidak ada, sekarang ada. Dulu dia di atas, sekarang dia di bawah. Dulu dia hidup, sekarang dia mati. Dulu dia hijau, sekarang dia kering. Kan, dia kata perubahan. Jadi Tuhan tak boleh berubah. Kalau Tuhan berubah, Tuhan juga perlu kepada pengubah. Ni dia ambil pada mana ni? Daripada Aristotle. Kan, Aristotle jadikan dalil adanya pencipta, bukan pencipta, kita yang pencipta lah. Dia kata perubahan dalam alam ni berlaku di sisi Aristotle ialah kerana adanya the unmoved mover, penggerak yang tidak digerakkan. Jadi semua alam ni bergerak. Bergerak sini berubah. Berubah pasal dalam falsafah Yunani, mereka ada God, mereka ada, bukanlah God, dia panggil apa? First principle. Okay, dalam falsafah ini dia ada first principle. Macam mana alam ini dia nak jelaskan ialah dia ada first principle ni. Prinsip pertama. Al-awwal, the one, hand. Okay, ataupun dalam Plotinus ni istilah dia panggil the one. Okay. Kemudian dia ada kita panggil si material. Material ni ataupun dia panggil ustupat. Ya, orang Melayu lah. Empat benda tu apa ni? The four element, apa ni? Air, angin, apa dia? Api, tanah. Angin, tanah. Okay. So sebenarnya dia kata alam ni tindak balas dia semua dengan ni lah. Air, api, angin, tanah ni dia sedia ada. Dia memang duk ada lah dengan Tuhan. Ataupun dalam ada Demokritus kata dia adalah apa kita panggil atom. Kita lebih kecil lagi atom. Unsur-unsur, partikel-partikel kecil yang mana benda ni memang duk ada. Dia tak boleh tak ada. Okey. Jadi kalau dah dia duk ada, jadi first principle ni apa kerja dia? Kerja dia adalah dia susun macam budak kecil main Lego. Kan Lego ada, satgi dia susun buat dia rumah, satgi dia susun jadi kereta, satgi dia susun. So dia kata Tuhan first principle ni dia adalah punca kepada empat unsur ni bergerak, berubah. Saya lagi kau ni belanggar dengan kau ni belanggar dengan kau ni pecah dengan kau ni. Jadi benda, jadi pokok, jadi awan, jadi angin, turun hujan. Okey. So first principle ni adalah punca dia kata. Pasal macam mana punca tu macam-macam tafsiran nanti kita datanglah bab dia. Okey. Point dia depa nak kata bahawa jadi Tuhan first principle tak boleh bergerak. Pasal setiap benda yang bergerak mesti digerakkan. Jadi first principle dia yang menjadi punca gerakan. So dia tak digerakkan. Mana dia tak digerakkan, dia mestilah absolute. Dia tak boleh
ada kaitan dengan alam. Okey. So sekarang kita dapati Jahmiyah, Jahmiyah lebih dahsyat lagi. Jahmiyah bukan saja dia terpengaruh dengan Aristotle. Dia juga menerima konsep the one yang dibawa oleh Plotinus. Bahawa yang satu itu mestilah basit, tidak boleh ada complexity. Tak boleh ada sifat. So itu yang akan meresap ke dalam pemikiran Jahmiyah dengan Mu'tazilah. Bahawa Tuhan itu makna Esa bukanlah antariqil adad, bukan dengan makna bilangan. Esa maknanya dia memang satu, dia tak ada pecahan, tak ada apa kita kata sifat yang banyak. Okey. Okay, jadi itu prinsip yang mereka pegang. Jadi sebab tu mereka kata Quran makhluk. Ni. Quran makhluk ni sebab Quran kan banyak, ada huruf banyak. Ada 6000 ayat lebih. Kan? Jadi kalau Tuhan memang sebut betul-betul Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, di sisi pahaman mereka Tuhan tak jadi the one. Nah, Tuhan tak jadi the one. Sebab kalau Tuhan ni okay, Nabi Musa dapat kitab Taurat. Adakah kitab Taurat tu the whole speech of God? Tak. Itu adalah sebahagian, part of it. Injil, part of it. Zabur, part of it. Al-Quran, part of it. Dan Tuhan cakap lebih banyak lagi. Semua benda dalam alam ni nak jadi, Tuhan sebut kat dia, kun. Jadilah. Kun. So, bayangkan berapa banyak kalam Tuhan. Tuhan kata dalam Quran, tambah 7 kali laut jadi ayat dakwat pun, tak habis. Ha? Kalam Tuhan tak habis. Ayat laut tu habis. Tapi kalam Tuhan tak habis. Ya. Banyak. Jadi kalau dah banyak, dia ada takatsur, dia ada banyak, dia ada dia panggil apa nama? Dia panggil complexity, kepelbagaian dan kebanyakan takatsur. So dia dah bercanggah dengan prinsip the one. Dia kata Tuhan dah tak jadi the one, tak jadi Esa. Kan? Jadi sebab itu Mu'tazilah kata sekarang kita kena nafi Quran ni sifat Tuhan. Kita tak nafi dia kalam Tuhan. Tapi dia adalah sifat Tuhan. Dia adalah sifat Tuhan, makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Bukannya sifat Tuhan tu sendiri. Dia dicipta oleh Tuhan. Maksudnya kalau Tuhan betul-betul bercakap dengan Quran, habis dia kata tak ada Tuhan. Okay, jadi Abdullah bin Sa'id Ibn Kullab, apa yang membezakan dia dengan gerakan majoriti ulama ahli hadis ialah dia pergi terima prinsip the one ni, the hand. Ha? Prinsip first principle, the unmovable. Bahkan lebih dahsyat daripada the one itu yang ditafsirkan kemudiannya oleh Neoplatonis. Sebab kita Aristotle pada masa bertembung dengan Islam, kita Aristotle ni telah pun ditafsirkan dan disyarahkan oleh dia panggil Madrasah Iskandariah, Alexandrian School, Sekolah Iskandariah. Tak Iskandariah, kat Mesir. Kan? Maksudnya Plotinus dari falsafah ni dia orang mana? Orang Mesir. Plotinus As-Suyuti. Kan? Bukan Imam Suyuti lah. Tapi Suyuti tu ni sebuah nama tempat. As-Suyut. Kan? So dia orang Mesir. Dan dia belajar di Mesir. Dan Mesir adalah Ardul Falsafah. Bumi falsafah. Tempat di mana falsafah dunia berkembang. Sebab tu semua ni falsafah yang ni yang besar-besar. Ha, mereka datang belajar di Mesir. Belajar dengan Fir'aun. Belajar dengan ulama-ulama Fir'aun. Okay. Jadi Abdullah bin Sa'id bin Kullab, dia juga nak bela akidah, dia nak kata Quran ghairu makhluk. Tapi dia kata sebenarnya prinsip the one, prinsip yang dipakai oleh falsafah Jahmiyah ini tidak bercanggah dengan apa yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Kita tak perlu kata Al-Quran makhluk. Dia kata tak perlu. Kan? Tak perlu kita menafikan sifat. Kita tak perlu nafikan Allah Ta'ala istiwa di atas arash. Kita tak perlu nafikan Tuhan mendengar dan melihat. Okay? Dan ini yang kita sebut dulu dalam kelas kita. Kita kata, bila datangnya fahaman falsafah, okay, ahli kalam semua terkesan. Tetapi dia ada the degree of acceptance. Pentahap penerimaan. Of course, Abdullah bin Sa'id bin Kullab, dia paling sikit terima.
Kita kata yang isu the one ni kita boleh ambil lah. Tapi dia kata ada furuk dia bercanggah dengan apa yang sabit dalam Quran dan Sunnah. Dan Abdullah bin Sa'id, dia adalah daripada ahli hadis. So dia tak akan, dia tak akan mencabar hadis macam macam Jahmiyah. Jahan bin Safwan memang dia daripada awal lagi dia tak belajar hadis, dia belajar falsafah. Nampak tak? Dia belajar falsafah. Dan Mu'tazilah yang kemudiannya berkarangan di zaman Imam Ahmad, pengikut-pengikut Amr bin Ubaid, kemudiannya bila mereka dah menceburkan diri dengan bidang falsafah, mereka juga sudah menjauhkan diri daripada hadis. Ya, mereka juga sudah menjauhkan diri daripada hadis. Jadi depa dikenali sebagai ahlul kalam. Sebab depa cakap cakap depa sendiri, bukan cakap daripada Nabi. Lagi depa buat percakapan depa sendiri, pesah dalam nisbah kalam tu kat depa. Ahli sunnah kita tak ada kata dia ahlul kalam, pasal kalam dia bukan kalam dia. Kalam dia sama ada kalam Tuhan atau kalam Nabi. So kita tak ada kata bila Imam Ahmad kata Quran ghairu makhluk, kita tak ada kata ni kalam Imam Ahmad. Ini memang utara hamba, ghairu makhluk. Memang Nabi hamba. Kan? So kita tak ada disebabkan Imam Ahmad, kita tak ada kata Imam Ahmad ahli kalam. Nah, bila kita kata sahabat Abu Bakar dan Umar adalah paling afdal, ini bukan pemikiran, hasil pemikiran Imam Ahmad. Ini adalah hadis. Jadi kita tak boleh kata dia ahli kalam, dia ahli hadis. Kan? Tapi Syiah ketika dia kata Abu Bakar dengan Umar menyimpang, menyelewing Rasulullah, itu bukan hadis, itu kalam dia. Susahlah kita kata dia ahli kalam, ahli zalikal kalam. Tuan empunya perkataan tu. Tidak. Ha. Jadi Allah bin Sa'id bin Kullab di sini sekarang dia nak defend aqidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi dalam masa yang sama dia rasa ground yang menjadi tapak pijakan Jahmiyah adalah accepted, dia boleh terima. Okey. Sebab dia kata kita terima dalam Quran Allah Taala ni qadim. Tidak baharu. Tuhan sedia ada azali. Jadi apa saja sifat yang menunjukkan kepada kebaharuan, perubahan, bahawa dulu tidak ada, sekarang ada. Ya, kalau kita kata Quran ni memang betul-betul kalam Tuhan, Tuhan sendiri sebut. Of course lah Quran ni dulu Tuhan tak sebut. Kemudian Tuhan panggil Jibril, Tuhan sebut. So di sini dia pun tak boleh terima. Kata Quran itu adalah ghairu makhluk. Tapi Abdullah bin Sa'id bin Kullab dalam rangka dia nak menjawab, dia nak bela Quran ghairu makhluk, dia kata aku terima Quran bukan makhluk. Sama dengan Imam Ahmad. Poin dia gitulah. Tak ada nas kalam dia, tapi kita kata macam itulah konsep dia. Tapi dalam masa yang sama dia juga terima Jahmiyah. Kata Quran yang dibaca Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fih, huruf-huruf ni makhluk. So Abdullah bin Sa'id bin Kullab buat satu pahaman baru, nama dia, dia panggil kalam nafsi. Dia kata yang tak makhluk tu di mana? Yang dalam diri Tuhan, dalam zat Tuhan. So dia kata kalam Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Qa'imun bidhatihi qadibun, berdiri dengan zat Allah Ta'ala qadim, tidak muhdas. Tidak muhdas, tidak ada huruf, tidak ada suara. Habis yang kita duk baca bahasa Arab ni apa? Dia kata yang ni hikayatun an kalamillah, ini adalah perumpamaan, hikayat daripada kalam Tuhan. Maknanya dia kata bila Tuhan nak turun wahyu, Tuhan tak cakap dengan bahasa Arab, tapi Tuhan bagi Jibril faham, kemudian Jibril akan hikayatkan ataupun Tuhan akan cipta pada Lauhul Mahfuz huruf. So sekarang Abdullah bin Sa'id bin Kullab dia kata Al-Quran yang kita baca adalah makhluk. Tapi ada Quran yang bukan makhluk, itulah makna dia yang ada dalam diri Tuhan. Dan itulah makna yang sama. Jadi makna Al-Quran ni satu saja. Cuma yang menjadikan dia Taurat, dia Zabur, dia Injil, dia Quran ialah
perbezaan bahasa yang digunakan atau bahasa yang dicipta untuk mentakbirkan kalam Tuhan, untuk translate. So kalau ditranslate dalam bahasa Ibrani, jadilah Taurat. Kalau translate dalam Suryani, jadilah Zabur, jadilah Injil. Kalau translate dalam bahasa Arab, jadilah Quran. Apa beza Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan Tabat Yada Abi Lahabi Watab? Dia kata tak ada beza. Dalam diri Tuhan, makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin ialah makna Tabat Yada Abi Lahabi Watab. Yang beza itu ialah huruf yang dicipta untuk kita. Ha. Okay? So, muncullah satu gerakan yang pada zahirnya lawan Mu'tazilah. Yang pada zahirnya lawan Jahmiyah. Yang zahirnya berpegang kata Al-Quran ghairu makhluk. Okay? Tapi, sebenarnya dia menerima prinsip Mu'tazilah. Dan Abdullah bin Sa'id bin Kulab, mana peranan Al-Karabisti di sini? So, bila jadi isu lah Al-Quran, dia tumpang isu ni. Okay? Sekarang dia menumpang isu ni, dia menunggang isu ni. So, bila dia dapat tahu kata sebenarnya dalam kalangan ahli hadis ada perbincangan tentang lafzi bil Quran, maka dia jadikan ini sebagai alasan untuk membenarkan stand dia. Bahawa huruf Quran adalah makhluk. Ha, tapi Abdullah bin Zaid bin Kulab dalam isu yang lain, dia sama aja dengan ahli sunnah. So sekarang dia isbat sifat. Dia kata Allah di atas arasy. Dia kata Allah mendengar dan melihat. Tapi samalah pendengaran melihatan Tuhan, dia akan tafsir dia qadim. Allah redha dan murka, suka dan benci. Tapi semua tu bagi dia qadim. Bukannya perbuatan Tuhan yang berulang-ulang. So dari segi zahir dia, kalau kita suruh dia sebut akidah dia, dia akan sebut macam ada sunnah berjamaah. Tapi bila kita suruh dia tafsirkan, dia akan ada slack dekat masalah Quran ghairu makhluk dengan isbatul sifat. Yang lain dia sama. Isbatul qadar, iman, qawlun wa amal, la yukafiruna bidhunub, tafdhil Abi Bakir wa Umar, khilafah yang empat, iman dengan haud syafa'ah azab kubur. Semua ni dia beriman dengan mizan, dengan sirat, semua dia percaya. Okay? So, di sini nanti ajaran ni Abdullah ibn Sa'id ibn Kulab ini, Al-Ibnu Kulab ni gelaran dia. Kulab ni gelaran. Pasal apa dia disebut Kulab? Pasal dia orang yang mencangkuk musuh dia. Maksudnya dalam berdebat tu dia hebatlah. Dia boleh mencangkuk. Okay? Jadi Ibnu Kulab ada anak murid-murid dia, tak ramai. Tapi ada. Dan mereka ni tokoh-tokoh juga. Di antara murid yang terkenal ialah Al-Harith Ibn Asad Al-Muhasibi. Di antara anak murid dia ialah Abu Bakar Al-Qalanisi. Abu Bakar Al-Qalanisi dan juga Al-Harith Ibn Asad Al-Muhasibi. Dan Al-Muhasibi tidak dikenali dalam dunia ilmu kalam, tapi dikenali dalam dunia tasawuf. Sebab dia adalah dianggap ulama besar tasawuf yang mula mengarang kitab tasawuf. The first one yang tulis kitab tasawuf tentang amalan hati, tentang zuhud, tentang wara', tentang ikhlas, taubat, apa semua tu, dia yang mula-mula tulis kitab dia, sampai dah ada lagi kitab dia. Okey. Jadi bila muncul golongan ini dan depa dikenali sebagai al-kullabiyah, apa mauqif, apa stand Imam Ahmad? Imam Ahmad telah menyematkan dalam usul sunnah perkataan dia, dia kata siapa yang kata dengan kau ahli sunnah wal jamaah tapi dia mengikut metodologi ahli kalam, maka dia bukan daripada ahli sunnah. Pasal apa Imam Ahmad kena masukkan statement tu? Pasal dia nak sebut manhaj yang dibawa oleh Ibnu Kulab tidak diterima. Sebab apa? Hakikatnya bila dia buat macam itu, menyebabkan dia nampak zahirnya sama dengan kita tapi batinnya bersama dengan Jahmiyah. Okay? Tetapi disebabkan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil stand, pertama sekali Imam Ahmad punya stand adalah menjauhi ahli bidah. Kita tidak berdebat dengan mereka melainkan dalam keadaan yang betul-betul memaksa.
Dan kemudian fitnah khalq al-Quran telah tamat, telah habis pada zaman al-mutawakkil ala Allah. Sebelum Imam Ahmad wafat, bila al-mutawakkil tarik balik fitnah khalq al-Quran. Jadi kerajaan dah tak pegang dengan fitnah khalq al-Quran. Maka mawqif majoriti ahli hadis bagi mereka, okey, ini adalah satu kejadian yang sudah berlalu. So sampai masanya kita balik kepada asal. Kita sibuk kena kita dengan baca hadis, mengaji Quran, baca belajar fiqah. Okey, tetapi firqah itu masih ada. Mu'tazilah tidak habis. Mu'tazilah ada. Okey. Jadi sebenarnya golongan itu masih wujud dan cubaan untuk menyebarkan ajaran ada. Okey. Maka golongan yang mengikut kullabiyah, mereka yang terus-menerus berdebat dengan jamiah. Mereka tak stop. Ahli hadis mengambil pendirian, okey, kita stop. Tidak ramai ahli hadis yang mengambil pendirian untuk pergi berhadapan dengan golongan jamiah dan melakukan bantahan. Kecuali satu-satunya pewaris yang dikenali daripada Imam Ahmad ialah Uthman Ad-Darimi. Dia saja yang ada tulis kitab Rad Jahmiyah, Naqlan wa Aqlan, secara naqal dan aqal. Jadi kita tak pelik bersiapa kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, tak banyak yang, dan majoriti mereka mengambil pendekatan Rad dengan meriwayatkan hadis, bukan meriwayat dengan penghujahan akal. Kerana cukup, as long as awak orang Islam, kalau dah datang hadis, you kena tahu bahawa apa yang datang daripada falsafah tak betul. Itu setiap ada hadis. Simple lah, kita orang Islam. Okey, kalau dah datang riwayat hadis, kata Allah Ta'ala bercakap. Kalau datang riwayat hadis, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar. Ha? Allah bercakap dengan ahli syurga. Ahli syurga melihat Allah. Allah di atas arasy. Selesai lah. Nak bincang apa lagi? Sepatutnya, you tak payahlah terima lagi Aristotle lapan semua ni. Kan? Tak perlulah. Tapi golongan ahli kalam dia rasa dia perlu. Dia perlu. Kan dia kata pasal apa? Kalau tidak nanti orang akan kata Islam ni tak rasional. Dan macam mana tu kita akan bincang nanti mawqif ahli sunnah wal jamaah tentang akal. So, sebelum kita nak pergi kepada isu akal tu, di sini kita nak bagi tahu kenapa kemudiannya berlaku kekeliruan setelah zaman Imam Ahmad dalam menentukan siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah. So, apakah status pengikut Ibnu Kulab? Okay. Sekarang ni Ibnu Kulab, bila dia dengan orang awam, dia akan sebut akidah dia sebiji macam Imam Ahmad. Cuma ketika mereka berdebat, ya, mereka akan memberikan statement-statement yang mungkin didapati bercanggah. Tapi perdebatan itu bukan berlaku dalam kalangan orang ramai. Bukan orang semua orang tahu benda tu. So, zahirnya, kalau Ibn Kulab berdiri sebelah Imam Ahmad, kita akan nampak mereka sama saja. Kan? Tak ada beza. So, di sini akan ada isu pada istilah Ahli Sunnah wal Jamaah menjadi rebutan di antara dua aliran. Satu ajaran Ahlul Hadis yang akan kemudiannya dipegang oleh anak-anak murid Imam Ahmad, Al-Hanabilah. Dan satu lagi pengikut Ibnu Kulab, yang kemudiannya Ibnu Kulab ini alirannya akan dikembangkan dan di, ya, apa kita kata? Dimasyhurkan oleh dua orang tokoh, iaitu Ali bin Ismail Al-Ash'ari, kunyahnya Abu Hasan, dan satu lagi Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi aliran Ibnu Kulab ni kemudiannya akan dimasyhurkan oleh dua orang ini. Tapi Abu Hasan Syari datang lewat. Ya, dia datang pada zaman setelah daripada apa nama, tamatnya mihnah. Tamatnya mihnah, dan dia daripada apa nama
anak murid kepada Abu Ali Al-Jubba'i. Okey. Dan ajaran dia akan berkembang. Okey. Dan kemudiannya murid kepada murid dia, bukannya murid dia. Murid Abu Hasan Asy'ari mengambil sikap yang sama dengan sikap ahli hadis. Mereka tidak, bahkan majoriti murid-murid Abu Hasan Asy'ari adalah ahli tasawuf. Ahli sufi. Anak murid Abu Hasan Asy'ari, Ibnu Mujahid, dia mengajak dia pakai tirai. Dia tak bagi orang tengok muka dia dan dia tak mau tengok muka orang. Pasal apa? Pasal dia kata, hampa ni keluar pergi pasar, hampa bercampur dengan orang awam. Jadi aku tak mau tengok muka hampa. Orang punya warak. Punya warak ajak orang duduk dalam kelambu. Anak murid Abu Hasan Asy'ari ni, Ibnu Mujahid. Ha. Tetapi anak murid dia, Abu Bakar Al-Baqillani, yang kemudiannya akan jadi qadhi dalam kerajaan Syiah Mu'tazilah, kerajaan Bani Buih. Kerajaan Bani Buih ni fahaman rasmi dia Syiah Zaidiyah, yang masih lagi mengekalkan fahaman Mu'tazilah dari sudut teologi. Tapi sebab dia pergi berdebat di istana dan dia berjaya kalahkan, dia berjaya kalahkan ulama Zaidiyah dalam debat, maka akhirnya Sultan Bani Buih angkat dia jadi qadhi. Maka dengan itu terkenallah dia sebagai orang yang banyak menjawab syubhat-syubhat Syiah. Dia tidak dikenali sebab dia menjawab syubhat Quran apa semua ni. Dikenali banyak menjawab syubhat-syubhat golongan batiniah. Sebab kemudiannya muncul ancaman batiniah. So di sinilah akan berlakunya kita kata perebutan istilah ini. Al-Sunnah wal Jamaah ni daripada asalnya dia adalah jelas. Siapakah pegangannya, akidahnya, tiba-tiba dia menjadi tak jelas. Okay, dia tiba-tiba jadi, siapa dari sunnah? Kena hijack. Dia macam, kena hijack kurang-kurang lah. Pasal berlakunya isu ini. So, bila anak-anak murid Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi yang dikenali banyak berdebat dengan Mu'tazilah, banyak berdebat dengan Jahmiyah, dan pada minda orang awam, ahli sunnah ni yang lawan Jahmiyah. Okey, ahli sunnah wal jamaah ni ialah yang lawan Syiah. Yang lawan Rafidah. Ahli sunnah wal jamaah ni yang defend perkataan-perkataan ni semua ni. Okey. Maka akhirnya merekalah yang menonjol berbanding dengan anak-anak murid dan pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Al-Hanabilah, yang mereka tidak menceburkan diri ke dalam perdebatan teologi. Mereka lebih fokus kepada pengajaran hadis dan juga fiqah. Kan? Maka di situ akan berlakunya benda yang kita kena tafsirkan. Macam mana kedudukan golongan yang mengikut Abu Hasan Asy'ari disebut sebagai Al-Asy'ariyah dan Abu Mansur Al-Maturidi disebut Al-Maturidiyah, dan gabungan kedua-duanya dikenali sebagai Al-Asy'irah. Karena tanpa kita syak lagi, Al-Asy'irah membela majoriti akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah ini. Dan Al-Asy'irah tegas mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Tegas mengisbatkan sifat kita tadi, yang kata Tuhan mendengar, melihat, berkata-kata. Tuhan ada kuasa, ada iradah, ada kehendak. Okay? Dan seterusnya. Okay, tapi macam mana? Itu kita kena bawa ke kelas yang akan datang, sebab masa dah habis. Anak bagi kelas ni nak habis, tapi tak buat macam mana. Qadar Allah masyafa'at. Okay. Tapi kita kena perincikan, sebab nanti mauqif ulama ahli sunnah wal jamaah akan berbeza. So ada tiga stand yang kita rekodkan daripada ulama ahli sunnah wal jamaah terhadap kedudukan Asy'irah. Kita akan tengok stand golongan Salafiyah yang diwakili oleh Lajnah Da'imah Arab Saudi, Ibn Bas dan tokoh-tokoh ulama dia. Depa akan ada satu stand tentang Asy'irah. Kita ada stand Ibn Taymiyah dan kita ada stand kebanyakan ulama al-hadis terhadap Asy'irah. Okey. Apa Lajnah Da'imah, bagi depa Asy'irah adalah ahli sunnah dalam perkara yang mereka setuju dengan ahli sunnah, bukan ahli sunnah dalam perkara yang mereka mukhalafah. Stand depa macam tu je, senang.
Ibn Taymiyyah akan perincikan Asy'ariyah itu mengikut alirannya sendiri, tahap-tahapnya, sebab Asy'ariyah ni kemudian akan berkembang. Dan semakin jauh mereka daripada zaman Tok Guru mereka, Abu Hasan Asy'ari, mereka akan semakin dekat dengan Jahmiyah. So dia dah tak sama, kan? Depa lah ni tak serupa dulu. Kita kena faham, kan? Tak sama dah. Macam zaman mula-mula Ibnu Kulab muncul tu, dah tak sama. Depa sudah berkembang. Mereka akan beriltizam dengan lawazim-lawazim yang dulu Tok Guru depa anggap benda tu bercanggah dengan sunnah. Okay, so Asy'ariyah akan mula mukhalafah pada perkataan al-iman qaulun wa amal. Asy'ariyah akan mula mukhalafah dalam bab ru'yatullah. Dia akan mula mukhalafah tentang isbatul sifat. Ha? Isbatul qadar. So dia akan banyak isu, akhirnya Asy'ariyah itu akan, bukan akanlah, memang sekarang pun telah mukhalafah dengan banyak dah makalah yang dulunya dia pegang. Dia makin ke kiri. Dia makin ke kiri lah. Kan? So Ibn Taymiyyah akan nilai Asy'ariyah based on perkembangan dia. Dan ulama ahli hadis yang lain mengambil sikap Imam Ahmad. Imam Ahmad ni pendawai. Dia kata Ibn Kulak bukan ahli sunnah. Selesai. Kalau Ibn Kulak ni bukan ahli sunnah wal jamaah, hak lain yang ikut bawah dia memang bukan ahli sunnah wal jamaah. Kan? Kalau Ibn Kulak yang paling dekat dengan dia, yang nisbah mukhalafah dia dengan ahli hadis mungkin hanya 10%, Imam Ahmad dah anggap tak ahli sunnah. Hak yang mukhalafah 20%, 50%, memang buang terus lah. Kan? Jadi itu kita akan perincikan macam mana stand-stand tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang ahli sifat yang itu yang ada kaitan dengan sifat 20 tu, kita, ya betul, nanti Asy'ariyah dia hanya akan isbat 7 sifat ma'ani itu aja, itu sahaja. Lepas tu dia akan tambah dengan sifat salbiyah, nafsiyah, dan dan depa tak isbat sifat macam sifat salbiyah. Bagi mereka hanya untuk salbun naqais, hanya untuk menafikan kekurangan. Kita ada sunnah wal jamaah, bila kita kata Tuhan tidak tidur, maknanya Tuhan sempurna hidup. Di sisi mereka, bila mereka kata Tuhan itu baka, menafikan Tuhan itu baharu. Itu saja. Kan? Bila mereka sebut Tuhan mukhalafatu lil hawadith, bagi mereka Tuhan tak sama dengan makhluk. Bila mereka kata Tuhan itu wahdaniyah, Tuhan itu tidak berbilang-bilang. Tapi setiap makna itu tak sama dengan kita. Tak sama dengan yang dipegang oleh ahli hadis sebelumnya. Ahli hadis bila dia kata Tuhan itu apa nama tak tidur, maknanya kita isbat hayat. Tapi sekarang mereka tak isbat hayat dengan makna menafikan, maksudnya di sebalik menafikan tidur tidak ada isbat. Dia hanya sifat self, hanya untuk menafikan kekurangan, tapi tak isbat kesempurnaan. Isbat kesempurnaan mesti dengan akal. Itu juga prinsip yang akan bercanggah apabila Asy'ariyah akan ambil pendekatan akal. Dan perkembangan ini nanti kita akan buktikan dengan perkataan ulama Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah saya mengaku benar. Dia bukan benda yang rahsia. Macam Ar-Radi. Kita akan sebut pandangan ulama Asy'ariyah sekarang, mutaakhirin, pengkaji-pengkaji Asy'ariyah yang memang mengakui perkara tersebut. Dan depa ni memang ulama-ulama besar ni, Al-Azhar pun. Ya, mereka akan beritahu kepada kita bahawa hakikatnya pegangan Asy'ariyah itu tidak selari lagi dengan Asy'ariyah yang awal. So memang dari segi apa perkembangan, macam sekarang ni kalau geng-geng Asy'ariyah duk bergaduh di Facebook pasal masalah Abu Bakar Al-Baqillani isbat tak isbat sifat. Memang Abu Bakar Al-Baqillani isbat sifat sebab dia tak sama dengan Ar-Razi. Abu Bakar Al-Baqillani tak sama dengan Al-Ghazali. Sebab itu ulama Asy'ariyah saya akan bahagikan stesen. Asy'ariyah ini dia mula dengan Al-Baqillani. Kemudian Al-Baqillani sebab dia yang akan susun sistem akal Asy'ariyah itu, Abu Bakar Al-Baqillani akan susun. Tapi Abu Bakar Al-Baqillani masih mengekalkan ni. Maqalah Ahlussunnah wal Jamaah ni dia masih defend. Oh.
Dia mula susun sistem pengajian Asy'ariyah, tapi ni semua ni dia akan defend. Isbat sifat Al-Quran menurut makhluk walaupun dengan fahaman kullabiyah, tapi majoriti qaul dia mesti qaul kullabiyah. Dan sebab Abu Bakar Baqelani, sebelum Abu Bakar Baqelani belum ada nama Asy'ariyah. Yang ada adalah kullabiyah. Abu Bakar Baqelani yang mula guna Asy'ariyah tu. Dia yang mula sebut nama dia Al-Asy'ari. Sebelum tu orang semua guna Al-Kullabi. Tak, pengikut Abu Hasan Asy'ari ni tak sebut diri dia Asy'ari tu. Kan? Dia anggap dia pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Kan? Yang Wahabi tu punca dia daripada mana nak? Oh, Wahabi ni jauh lagi nak sampai. Wahabi ni nanti dia akan datang ke Imam Ahmad bin Hanbal ni. Okey. Macam mana anak-anak pengikut Hanabilah ni akan counter balik gerakan Asy'ariyah tadi? Macam mana depa akan cuba dapatkan balik status Ahli Sunnah wal Jamaah tu untuk depa? Kuliah akan datang. Kuliah akan datang. Mungkin dua kali kuliah akan datang. Okey. Yang level gaduh tu memang totally nampak depa macam Jahmi ya sekarang ni. Ya, dari satu sudut jelah. Kalau isbat saja. Dia pun tak isbat, maksudnya macam macam Abu Bakar bakal ni isbat. Kan? Yang dia pun takkan terima Allah Taala ada mata. Kan? Sebab tu kalau dia pun terima pun dia pun akan terima dengan tafwid. Sedangkan Asy'ariyah yang macam bakal ni bagi dia pun tak ada masalah untuk kita isbat Tuhan ada mata. As long as kita kata mata tu tak sama dengan mata makhluk. Pasal dia pun tak terima sepenuhnya konsep the one. Okey. Tapi Asy'ariyah yang belakangan dia akan beriman penuh dengan makna the one ini. Bermula dengan apa ni Abdul Ma'ali Al-Juwayni. Abdul Ma'ali Al-Juwayni akan tabanna, akan pegang betul konsep the one yang dibawa oleh Plotinus untuk makna wahdaniyah. Makna wahdah. Makna Tuhan tu Esa tu apa? Adakah Esa itu adalah the one? Bukan. Dan Imam Ahmad debat dengan Jahmiyah masalah ni. Masalah isu the one ni termasuk dalam apa nama di antara isu yang Imam Ahmad debat dalam Ar-Raddu 'ala Zanadiqati wal Jahmiyah. Termasuk dalam tu. Memang ada. Memang disebut dalam kitab tu Imam Ahmad bahas masalah apa makna Esa. Maknanya sudah timbul isu. Apa makna Tuhan Maha Esa? Apa maksud Esa? Apa makna Qul huwallahu ahad? Ahad tu apa makna? Sebab tu Ar-Razi dia jadikan Qul huwallahu ahad ni dalil untuk nafi semua sifat yang lain. Dia kata satu-satunya ayat Quran yang muhkamah Qul huwallahu ahad. Jadi datang ayat sifat apa pun kalau bercanggah dengan makna ahad kita kena takwil. Tapi ahad dia tu bukan ahad yang dipahami oleh salaf. Ahad dia ahad Plotinus. Ahad Plato. Kan? Ahad apa Aristotle. So dia tak sama. Okey. Salaf makna ahad salah lain. Kan? Jadi bila datang mata, macam mana isbat mata? Dah ada dua pula tu. Oh, lagilah bercanggah dengan dua. Kan? Pasal Tuhan tak boleh berulang-ulang kali buat benda. Dia tak boleh macam Tuhan cipta saya, lepas tu cipta anak saya pula. Tak boleh. Kan? Itu macam mana Tuhan cipta alam ni? Dia akan jadi isu. Akan jadi masalah. Macam mana alam ni dijadikan Tuhan? Kan? Bukan isu kaifiat, tapi isu alaqah. Macam mana maksud Tuhan mencipta? Ini semua akan jadi perbahasan falsafah. Apa makna Tuhan mencipta? Dan akhirnya akan datang sampailah kita akan jumpa Ibn Arabi. Ibn Arabi akan datang sebagai hero. Dia kata, tak apa. Apa semua jangan gaduh-gaduh. Aku ada dia punya ramuan untuk kita berdamai. Senang cerita, kita Tuhan, Tuhan itu kita. Nampak tak? Punyalah panjang bergaduh. Akhirnya pada abad ke-7 hijrah, Rabi main. Kan? Daripada Asy'ariyah itu mengkafirkan Ibn Arabi. Bayangkan, ada lebih kurang 200 lebih fatwa ulama yang mengkafirkan Ibn Arabi. Dalam banyak-banyak fatwa tu, Ibn Taymiyah seorang yang Arabi. Hak lain semua Asy'ariyah. Maksudnya ulama Asy'ariyah tu daripada dia mengkafirkan Ibn Arabi berkurun-kurun generasi-generasi tiba-tiba tak semena-mena pada abad ke-8 hijrah tiba-tiba Ibn Arabi jadi Imam Al-Akbar.
Al-Imamul Akbar. Gelaran dia pun untuk Ibn Arabi. Ha, daripada asal dia panggil Ibn Arabi Al-Syaitanul Akbar. Daripada kalimah syaitan jadi Al-Imam. Macam mana itu berlaku? Kali ini, ini menarik. Macam dulu orang Kristian, dia begitu rak protestan ni, konsep dua ni. Asal-asal Kristian. Sampai ditutup sekolah Plato tu, kena tutup akademi, di akademia. Kan? Maharaja Kristian tutup. Akhirnya kitab tu dihantar mereka anak mun. Namun ambil. Maksudnya, dah Kristian tak mahu, Kristian tutup sekolah. Kan? Lepas tu, macam mana? Tiba-tiba. Depa pula jadi. Segala beriman. Ha? Tiba-tiba Plato jadi Al-Aflatun Al-Ilahi. The Divine Plato. Ha, bayangkan. Daripada Plato dianggap sebagai pagan, penyembah berhala, diangkat menjadi the Divine Plato. Sampai Al-Ma'mun ni, diceritakanlah, wallahualam semua tak semua, tapi Mu'tazilah sendiri yang cerita, kita cerita apilah. Dia kata sebelum dia nak ijtihad Quran makhluk tu, dia mimpi. Mana tu dia tidur, dia mimpi. Mimpi Aristotle main kat dia. Aristotle bagi kat dia kitab. Dia tanya, apa dia kitab ini wahai tuan guru? Kata, hadha huwa tauhid. Inilah dia tauhid. Azhirhu. Zahirkan dia. Bangkit-bangkit pagi esok terus ijtihad Quran makhluk. Siapa tak percaya bunuh. Sampai tak tu. Kan? Semua tak semua Allah. Tapi mereka sana cerita kan? Kan kita buat bohong ke mereka? Mereka kalau bohong, mereka bohong dari sendiri lah. Kan? Ha, tapi nak cerita pasal dia, pasal dalam pahaman Aristotle, apa yang kita nampak dalam mimpi lebih benar daripada apa kita nampak masa kita jaga. Ha, sebab tu orang sufi begitu mengagungkan mimpi. Ha, pasal Ibn Sina kata, roh akan nampak realiti waktu dia mimpi, bukan waktu dia jaga. Kan, itu akan datanglah masalah-masalah tu semua akan jadi masalah kepada kasyaf sufi, ilham dia, zauk dia, semua tu akan balik kepada the one of Plotinus. Nampak tak? Semua tu akan balik kepada falsafah nanti. Kan, tapi macam mana Asy'ariyah tu boleh terjebak, itu pasal dia dah, bila dia dah ikut sejengkai, ha? Tattabi'una sanana man kana qablakum hadwal qadzati bil qadzah. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Ha, kalau dah masuk, sampai masuk lubang biawak. Kan? Bukan saja dari sudut syahwat, dari sudut syubhat. Ah, ha, dia akan ikut setapak demi setapak. Ya, kalau dah mula ikut selangkah, dia akan ikut lagi langkah 2 3 4. Dia takkan berhenti dah. Itu adalah punca masalah dia. Wallahu taala alam bis-shawab. Baik, ada soalan ni? Tak ada. Ana lupa buat kita hadis nak. Jadi nak kena ikut hadis tu. Ana ingat kita tangguh dulu hadis tu pasal ana terlupa buat kitab tak apa. Kita minggu depan kita cover dua hadis insya-Allah. نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته